Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau masak sampela. Mau aku kasih sambal. Ini sampelanya lagi aku rebus biar empuk. Nanti kalau udah empuk kita baru masak. Yuk kita siapkan bahan-bahan bumbunya. Ini bumbu-bumbunya ada cabe, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe. Nanti lengkuasnya aku geprek aja. Yang lainnya nanti aku blender. Yuk kita blender dulu. Minyaknya panas, baru nanti kita masukkan bumbunya. Ini kita udah masukkan bumbunya, tunggu sampai harum, nanti kita baru masukkan api ampelanya. Ini api ampelanya udah aku potong-potong. Tunggu sampai harum, baru nanti kita masukin ampelanya. Nah, ini bumbunya udah mulai harum. Masukkan daun salam sama lengkuasnya. Nah ini aku udah harum, aku kasih sedikit air, terus kita masukkan ampelanya. Masuk ampelanya, terus kita aduk. Kasih garam. Gula penyedap kaldu sedikit, masih nggak keluar. Kita tunggu airnya sampai kering, baru nanti kita angkat. Nah ini udah hampir ini aku kasih daun bawang dulu. Masukin daun bawang biar harum. Aduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Baru kita angkat. Udah selesai deh masaknya. Alhamdulillah. Tadi udah aku cobain. Kataku si En. Mudah-mudahan ini. Harum baunya, sedap. Jelas ini dimasakan sendiri, nggak apa-apa. Nah, matiin kompornya, kita angkat. Dan ini hasilnya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Mari kita makan. Selamat menikmati. Jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.